kawan-kawan, kita ketemu lagi di channel IDN Voice bersama saya Prasetya DH. Saya sedang berada di sebuah kampus yang sangat terkenal di Yogyakarta. Kalian sudah pasti tahu atau dikenal pula dengan UGM. Nah, di kompleks Blok Sumber ini ada sebuah museum yang nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, bagian depannya itu sepertinya seperti ini, ada beberapa bangunan ya. Ini dulunya dipakai sebagai kompleks rumah dosen dan sekarang difungsikan sebagai museum. Nah, seperti ini bagian depannya. Kita nanti akan sama-sama melihat koleksi yang ada di dalamnya. Museum IGM ini berada di kompleks Bulak Sumur, berada di dalam kampus Universitas Gadjah Mada. Nah, dulunya ini sampai sekarang ya digunakan sebagai kompleks dosen. Jadi masih ada beberapa rumah di sekitar sini. Dan Museum IGM ini berada di Blok D. Blok D 6 dan 7. Jadi rumah ada dua rumah yang saling menyambung ya. D6 dan D7. Nah, kita sebelum masuk kita lihat dulu di bagian depannya. Ini ada taman yang mempercantik suasana di sini. Jadi ada beberapa bangku yang bisa digunakan untuk ya sekedar duduk-duduk. Nah, seperti ini bagian depannya. Kita lihat rumahnya itu model rumah-rumah zaman tahun 60-an. Nah, kita akan lihat di sini juga ada tanaman-tanaman yang menghiasi sekeliling museum. Nah, di sini kita lihat ada simbol UGM yang kalian tentu sudah pasti kenal ya, terutama bagi sivitas akademika atau alumni yang pernah kuliah di UGM ini. Nah, keberadaan museum ini sangat penting ya, karena menjadi menunjuk bahwa UGM merupakan salah satu universitas yang tua, bahkan boleh dibilang universitas negeri yang tertua di Indonesia ya. Jadi kenapa museum ini didirikan? Nah, kita lihat dulu bangunan tampak depannya. Nah, dari sini sudah kelihatan ada lobi di bagian paling depan. Nah, kita sudah berada di salah satu ruangan ya. Ruangan pertama yang kita lihat di sini itu menunjukkan awal mula berdirinya UGM. Jadi di atas itu kelihatan ada tahunnya, dimulai sejak tahun 1946 hingga 1949. Nah, dari sini tadi saya sempat melihat ya bahwa ternyata UGM itu awalnya dari keraton ya, tidak terlepas dari peran dari keraton yang waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 masih menjabat ya. Nah, di sini ada koleksi berupa lambang UGM. Ini lambang yang sangat ikonik, terutama buat kalian yang pernah kuliah atau sedang menempuh pendidikan di UGM. Ini memiliki makna tersendiri. Lalu di sini kita bisa mendengarkan ya audio visual yang menjelaskan makna dari logo UGM. Ini kalau kita lihat ya, perjalanan UGM di dunia pendidikan ini sangat panjang. Dan seperti tadi di awal sempat saya bilang bahwa UGM itu merupakan universitas tertua, universitas negeri tertua ya di Indonesia ini. Nah, di ruangan ini terbagi lagi menjadi beberapa ruangan ya.
Ini adalah salah satu pahlawan Ki Hajar Dewantara. Kalian sudah pasti kenal ya. Ini merupakan tokoh pendidikan yang dikenal dengan semboyannya, Ing Arso Sang Tuladha Ing Mahadya Mangun Karsa Tuturi Handayani. Lalu ada foto Sri Sultan. Nah, ini adalah salah satu tokoh penting berdirinya UGM. Ruangan di sebelahnya. Nah, di sini ada satu ruangan lagi, teman-teman. Ada beberapa display. Di sini ada peraga bahan-bahan jamu. Jadi ini merupakan koleksi dari Profesor Sarjito. Ada jas yang dulu pernah dipakai Sarjito. Sarjito itu merupakan tokoh utama, tokoh terkenal yang berperan terutama ketika awal berdirinya UGM ya. Nah, kita sebelumnya ada dulu di sini. Ini merupakan beliau tokoh yang dikenal dengan Profesor Dr. Sarjito. Nah, sekarang itu diabadikan namanya sebagai nama Rumah Sakit Umum Pusat Provinsi Yogyakarta. Oke, tadi kita sudah melihat satu ruangan yang menunjukkan sejarah awal dirinya UGM. Nah, kita selanjutnya menuju ke ruangan lainnya ya. Ruangan ini juga sepertinya banyak koleksi yang bisa kita lihat ya. Nah, selanjutnya kita menuju ke ruangan yang lain. Ada poster-poster yang menunjukkan sumber energi alternatif. Jadi energi itu terdiri dari beberapa komponen. Misalnya di sini ada tenaga air, energi bio, panas bumi, dan tenaga surya. Nah, di sini menarik teman-teman karena saya melihat ada roket. Roket ini adalah sepertinya adalah replika ya, replika roket Gamma 1. Jadi pada tahun 1963 itu kumpulan roket mahasiswa Indonesia menemukan alat pengecekan cuaca. Pertama kali diperkenalkan tahun 1963 di pantai Sanden ya, Kabupaten Blantul, Yogyakarta. Nah, perlu kalian ketahui ya bahwa yang namanya universitas itu bukan hanya tempat untuk kuliah. Untuk kuliah lulus lalu sudah selesai gitu. Jadi selama kuliah itu ditekankan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian. Dan banyak sivitas akademika baik mahasiswa maupun dosen-dosen yang melakukan penelitian dan menemukan berbagai macam inovasi. Jadi contohnya seperti yang di dalam ruangan ini, tadi saya melihat ada Profesor Teguh Jakob. Beliau mempunyai peran dalam mengembangkan ilmu paleoantropologi yang bisa mengungkap sejarah umat manusia, di mana berkaitan pula dengan penemuan fosil-fosil manusia purba ya. Lalu banyak peran lagi UGM terhadap perkembangan politik, seperti dulu ketika sebelum era reformasi, mahasiswa maupun dosen mempunyai kontribusi ya terhadap peralihan kekuasaan pada waktu itu dan melahirkan era reformasi hingga sekarang. Oke, selanjutnya kita menuju ke ruangan ketiga ya. Ruangan ketiga ini menarik karena dari depan ini kita sudah melihat ada sebuah objek ya, kayak seperti mobil Formula One. Tapi ya, ini benar ya, mobil Formula tim Bima Sakti generasi pertama. Ini merupakan kreasi mahasiswa teknik mesin pada tahun 2010. Jadi seperti ini model mobilnya, ada motif-motif batik
Dan seperti itu ya, ada dokumentasinya di poster itu. Pengembangan teknologi sebagai bagian dari edukasi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa UGM ini memiliki beberapa predikat ya, seperti misalnya Universitas Pancasila, Universitas Kerakyatan, dan Universitas Pusat Kebudayaan. Itu karena peran UGM dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, riset, dan karya teknologi. Lalu ada ruangan-ruangan ini. Nah, ini menarik teman-teman karena di sini saya melihat ada sebuah ruangan. Nah, tadi itu saya belum menjelaskan ya bahwa di Museum UGM ini ada seorang tokoh sangat terkenal, tokoh terkenal di dunia. Beliau menjadi presiden Amerika Serikat. Nah, beliau itu pernah tinggal di bangunan ini ya, terutama di ruangan yang sedang kita eksplorasi ini teman-teman. Jadi beliau, Barack Obama itu merupakan keponakan tiri dari Profesor Iman Sutikno. Ini sepertinya adalah ruangan terakhir teman-teman. Jadi ada penemuan yang sangat berperan dalam memberantas atau menanggulangi wabah COVID-19. Itu belum lama ya, kemarin itu dunia mengalami wabah pandemi. Nah, waktu itu ada penemuan berupa ini ya, teman-teman. Alat deteksi dini melalui hembusan nafas. Diperkenalkan, ditemukan dan diperkenalkan oleh Fakultas MIPA UGM. Guys, kita sudah sama-sama melihat beberapa koleksi yang ada di Museum UGM. Untuk lebih jelasnya, kalian perlu datang sendiri ke museum ini karena banyak hal menarik yang bisa kalian pelajari. Banyak teman-teman, selain informasi ya teman-teman, berupa inovasi yang sangat berguna dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia di Indonesia, bahkan dunia ya. Saya ucapkan terima kasih ya buat kalian telah menyaksikan video ini dan semoga kita nanti bisa ketemu di lain kesempatan. Dukung channel Aiden Voice, klik tombol subscribe ya, berikan like, komentar, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kita semoga bisa ketemu di lain kesempatan.